Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Energi. Kembali lagi bersama saya Robi Juandri dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Kita hari ini akan berbicara dem talk yang pertama, di mana kita membahas peran daripada generasi muda untuk mendukung energi yang lebih baik. Di masa kita, di era kita, kita ditantang oleh bonus demografi. Apakah bonus demografi menjadi suatu memang Indonesia emas atau bencana ini kembali kepada kita generasi muda yang mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya persiapan. Di agenda demtok pertama ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi harus saya aku ya. Saya di perjuangan energi sangat banyak mencontoh Mas Satya Hangga Yuda di mana dalam berkecimpung dan berkiprah di dunia energi sudah mungkin ribuan ini uh, anak-anak muda-muda ini Mas ya. Udah Mas berikan informasi energi karena saya lihat ini di Instagramnya Mas Satya selalu menjadi pembicara dan saya ketemu berbagai macam di jaring mahasiswa selalu menceritakan kalau energi ini Mas kalau toko energi muda Indonesia sudah anak-anak muda pasti satu suara ini Mas Satya Hangga Yuda maka teman-teman perkenalkan ini Mas Satya Hangga Yuda beliau sekjen Mata Garuda dan detail nanti terkait siapa sih beliau maka kita kenalkan monggo Mas eh, Sekiranya Mas Satya Hangga Yuda boleh bercerita sedikit kenapa sampai saat ini berkecimpung di dunia energi dan latar belakangnya seperti apa? Silakan Mas Satya Hangga. Baik, terima kasih Mas Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada Mas Robi selaku Sekretaris Jenderal ya. Ini merupakan periode kedua ya, menjadi Sekjen dari Dewan Energi Mahasiswa. Uh, DEM Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia DEM ya yang memberikan saya kesempatan ini untuk bisa uh, berbagi ilmu ya dan juga pengalaman kepada sesama ya anak-anak muda kita. Gitu. Karena kita semua kan saya yakin nanti yang uh, menyaksikan ini saya yakin uh, ada anak-anak muda gitu. Uh, jadi tentunya kita sebagai uh, generasi masa depan Indonesia kita harus mengetahui betul kita gitu, mengenai atmosfer ya. Uh, sektor energi di Indonesia itu seperti apa, gitu. Jadi ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil dan juga potensi dan masa depan dari energi baru terbarukan gitu ke depannya. Jadi memang di acara kita pada sore hari ini ya, saya ingin membahas mengenai uh, kedua ya sumber energi, yaitu bahan bakar fosil itu terdiri dari batu bara, ada minyak, dan juga ada bahan bakar fosil yang lebih bersih gitu. Dan ini merupakan bahan bakar fosil yang digunakan. Untuk membantu kita untuk bisa bertransisi ke energi baru terbarukan. Jadi tentunya ini bahan bakar fosil ya, uh, tetapi ini menjadi buffer kita gitu, antara BBF ya dengan EBT yaitu gas. Kalau kita berbicara mengenai energi baru terbarukan ya itu ada surya, ada bayu, ada juga panas bumi ya, ada hidro, biomasa, biogas dan ada banyak sekali sumber-sumber energi lainnya gitu. Yang tentunya ini merupakan energi berkelanjutan. Ya, energi bersih, energi hijau, dan ini merupakan masa depan kita semua. Gitu. Jadi pada sore hari ini saya sangat senang gitu, karena uh, saya akan berbicara mengenai peranan pemuda ya dalam mendukung hulu migas Indonesia. Nah, mungkin ya uh, saya bisa mulai dulu nih uh, berbicara mengenai uh, isu ya yang dihadapi bukan hanya ya oleh Indonesia tapi oleh seluruh dunia yaitu namanya perubahan iklim. Kita semua mengalami namanya perubahan iklim. Ini merupakan ya sebuah fenomena yang mempengaruhi kita semua lintas sektoral. Dan yang bertanggung jawab ya dan yang bisa melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim itu kita semua dan kita semua bertanggung jawab kita. Jadi ini bukan hanya PR ya atau tugas dari negara-negara yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Walaupun tentunya memang kalau kita berbicara mengenai emisi gas rumah kaca yang yang dihasilkan ya oleh negara-negara banyak sekali negara-negara ya terutama negara-negara barat yang berkontribusi besar gitu. Kalau kita melihat sejarah ya terutama semenjak Industrial Revolution ya. Nah, kalau kita lihat ya penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia itu relatif baru dibandingkan misalnya negara-negara barat gitu yang sekarang mereka udah bertransisi ke energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya mereka berkontribusi banyak nih terhadap yang namanya pemanasan global ya kan, perubahan iklim gitu. Lah tetapi karena kita semua terpengaruhi, lah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu. Maka dari situ kita semua bisa bekerja sama satu sama lain dan harus terus bekerja sama satu sama lain untuk bisa menangani namanya pemanasan global dan konsekuensi negatifnya yaitu perubahan iklim lah perubahan iklim ya itu menyebabkan apa ya seperti threatening our food production kita gitu. habis itu ada rising sea levels ya habis itu ada flooding ya dan dan tentunya ini ini semua dirasakan oleh oleh kita semua gitu. nah Indonesia nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia itu sangat vulnerable ya rentan ya terhadap yang namanya pemanasan global Ya, dan perubahan iklim. Ya. Bahkan ya, ya 2000 ya pulau dan 42 juta ya perumahan itu akan submerged ya sebelum tahun 2050. Lah ini prediksinya. Bahkan kalau kita lihat ya Walhi ya The Indonesian Forum for the Environment mereka mengatakan bahwa ada dua ya, ada dua pulau ya di Sumatera Selatan Betet dan Gundul Islands. Pulau Betet, Pulau Gundul itu mereka sudah menghilang vanished. Kenapa? Ya, karena rising sea levels. Jadi sebenarnya kita ya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia di dunia, kita ada 17.500 pulau. Lah, kita tuh udah merasakan dampaknya dan kita terkena gitu. Maka dari situ kita mengetahui nih bahwa sentimennya masyarakat secara keseluruhan itu sebenarnya mereka udah negatif nih terhadap bahan bakar fosil dan ini bisa dilihat di seluruh dunia ya. Oleh karena itu, negara-negara dan perusahaan-perusahaan global, mereka tuh sekarang fokus bagaimana kita bisa mengurangi ya namanya emisi. Jadi hal-hal seperti decarbonization, ya, terus juga electrification, decentralization, digitalization ini menjadi tren. Ya, jadi ini ini menjadi uh, sesuatu yang memang menjadi ya uh, PR bagi kita semua, ya terutama Indonesia nah seperti yang kita tahu ya dekarbonisasi ya itu apa nah sebenarnya itu ada tiga pilar ya untuk mencapai yang namanya dekarbonisasi nah, yang pertama kita harus bisa lebih efisien ya jadi efisiensi energi itu penting oke okay. bagaimana kita bisa lebih efisien dalam menggunakan energi yang kedua, dikarbonisasi di sektor apa? Kelistrikan, ya. Karena listrik ya uh, yang dihasilkan misalnya oleh bahan bakar fosil itu mengeluarkan banyak sekali emisi gas rumah kaca. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi itu? Yang ketiga apa? Elektrifikasi pada end users, gitu. Nah, di, di mana ya masyarakat umum ya menggunakan listrik untuk banyak sekali kegiatan, gitu. Lah apabila kita bisa mendapatkan listrik ini dari sumber yang uh, lebih ya berkelanjutan lebih sustainable lah ini tentunya bisa membantu kita ya terus elektrifikasi ya tentunya melalui listrik desentralisasi dan digitalisasi ya menggunakan teknologi-teknologi sudah ada sekarang untuk apa mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan gitu tetapi ya seperti yang kita ketahui semua ya Mas Robi bahwa energi transition ya ini tuh menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu karena energy transition ya itu menjadi sesuatu yang mahal gitu. Tidak murah gitu untuk bisa bertransisi ke energi baru terbarukan. Ya, kita harus mengakui mengaku itu juga gitu. Kalau kita lihat ya secara global nih, ya Mas Robi dan juga teman-teman dari Dewan Energi Mahasiswa. Secara global sektor energi berkontribusi ya sebesar 75% persen terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. 75 Itu angka sangat besar. Jadi itu ada ya energi yang digunakan di industri yang untuk building gedung-gedung ya, terus ada transportasi, ada ada commercial, commercial residential building, shipping, aviation, road transport ya, habis ada food, chemical, petrochemical, iron, steel, ada banyak sekali hal yang digunakan di sektor energi. Setelah itu baru namanya kehutanan dan lahan ya land use land use change lah and forestry ya seperti apa livestock and manure agricultural soils rice cultivation crop burning deforestation cropland setelah itu baru industri habis itu baru limbah ini secara global tetapi kalau kita berbicara mengenai Indonesia memang sangat unik nih Mas Robi bahwa yang berkontribusi paling besar ya terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan dan lahan yaitu land use land use and forestry. Setelah itu baru sektor energi. Walaupun memang diprediksi nih, ini diprediksikan ke depannya energi itu akan menjadi sektor yang berkontribusi paling besar terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca, gitu. Nah, sekarang kita ke Indonesia nih ya, Indonesia secara nasional. Itu yang tadi saya berbicara global itu seperti apa. Supaya so, teman dewan Mahasiswa bisa mengetahui betul ya gambaran global itu seperti apa. Siapa? Sekarang kita berbicara mengenai Indonesia, Indonesia ya adalah negara yang berbasis bahan bakar fosil, gitu. Pasti teman-teman ya seperti Mas Robi, teman-teman Dewan Energi Mahasiswa mengetahui betul bahwa kita menggunakan banyak sekali yang namanya batu bara. Setelah itu ada minyak, ya kan? habis ada gas bumi, gitu. Nah makanya memang antusiasme terhadap sektor itu tuh sangat tinggi, gitu. Dan itu itu bagus, gitu, karena memang saat ini kita masih bergantung terhadap bahan bakar fosil. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa ke depannya kita harus bisa bertransisi lah. Indonesia adalah negara yang berbasis bahan bakar fosil. Tetapi apa sih sekarang yang membedakan bahan bakar fosil sekarang dibandingkan yang dulu? Nah, kalau kita lihat ya, bahan bakar fosil dulu ya, yep. itu dilihat sebagai penghasil pendapatan negara. Karena kontribusi dari sektor minyak dan gas bumi itu sangat besar dulu 20 30 Paradigma berpikir negaranya Mas ya untuk penghasilan. tetapi sekarang bahan bakar fosil ya itu dilihat sebagai apa? Mesin penggerak ekonomi atau dalam bahasa Inggris an engine of economic growth. Karena kita lihat bahan bakar fosil kan sekarang udah depleting nih reserve-nya ya kan? Otomatis udah tidak bisa diandalkan gitu. Untuk apa? Untuk APBN gitu. Karena kita declining reserve-nya gitu ya. Jadi karena apa? Ini namanya bahan bakar fosil. Tetapi karena semua sektor menggunakan listrik, kita yang menggunakan listrik untuk 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 segala sesuatu kan, untuk laptop kita, untuk PC, kita bisa online di Zoom, kita bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Instagram, kita bisa beraktivitas, berkegiatan semua ya karena listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa hidup. Gitu. Jadi ekonomi kita tuh bisa kolaps tanpa listrik. Dan yes. bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Gitu. oleh karena itu bahan bakar fosil ya karena kita memang mayoritas sumber listrik kita masih dari bahan bakar fosil lah ini sekarang dilihat sebagai apa an engine of economic growth gitu tetapi ya pemanfaatan EBT itu memang meningkat gitu ya meningkat ya walaupun memang secara presentase masih jauh lebih kecil karena di dalam bauran energi primer kita itu masih didominasi oleh apa energi fosil EBT itu ada di 11,2 persen ya 11 persen Batu bara itu masih 38%, minyak bumi 32%, gas alam 20%. Gitu. Jadi batu bara itu masih mendominasi namanya pangsa pemanfaatan energi nasional. Nah, namun ya seperti kita ketahui bahwa emisi karbon yang dikeluarkan oleh batu bara itu sangat besar. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak environmentally friendly. Walaupun dari segi sumber resource itu ada banyak ya dari segi harga ya itu memang paling murah ya tapi kan kita lihat sekarang harga batu bara itu udah meningkat drastis kan sekarang udah 300 dolar per ton gitu jadi kalau tanpa DMO ya tentunya itu akan meningkat bahkan lebih mahal dibandingkan gas lebih mahal dibandingkan minyak lebih mahal dibandingkan EBT ya tetapi memang kalau kita lihat dari sejarah di Indonesia memang itu yang paling murah kita gitu, ya lah pemanfaatan EBT ya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan itu masih sangat minim, masih rendah. Bahkan dari total potensi energi baru barukan yaitu 417,6 gigawatt ya. Yang dimanfaatkan itu baru 10,7 gigawatt atau sekitar 2,6% dari total potensi yang telah kita manfaatkan. Jadi ada banyak sekali potensi-potensi energi baru ya yang masih belum apa? Belum dikembangkan. Walaupun memang ya total kapasitas terpasang nih energi baru terbarukan itu udah udah mencapai 10,7 gigawatt ya, dan itu bertumbuh loh ya. Jadi rata-rata pertumbuhannya 5% per tahun. Nah, target kita sesuai dengan yang ada di rencana umum energi nasional tahun 2017 ya, itu untuk mencapai 2-3% energi terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Ya. Core ya dari so of taker kita PLN perusahaan listrik negara itu secara nasional lebih dari 65 itu batu bara. Setelah itu gas ya habis itu energi berbarukan baru namanya fuel oil fired power plant. Jadi memang kita masih didominasi oleh batu bara. Bahkan kalau saya dari Sumatera, ya Kalimantan ya Sulawesi ya itu masih memang kita lihat didominasi oleh uh, batu bara gitu ya walaupun memang tentunya setiap region itu pasti berbeda-beda gitu tapi rata-rata pasti bahan bakar fosil gitu ya. Nah, makanya kita lihat nih secara global kita sekarang tuh mengarah ke EBT. Jadi tren-tren dulu ya. Seperti industrialisasi di ekonomi, ekonomi ya, negara-negara Barat ya, uh, di mana mereka menggunakan biomasa. Setelah itu, ada namanya expansion of global and local transport, menggunakan batu bara dan minyak bumi. Setelah itu, ada rising uh, living standards ya, di negara-negara bagian Barat, industrialisasi di Cina. Setelah itu, sekarang apa namanya perkembangan EBT gitu ya? Jadi, harus ada namanya energi transisi ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi untuk bertransisi ke EBT itu sangat mahal dan tidak mungkin kita bisa langsung bertransisi tidak mungkin kita bisa langsung ya yang namanya switch out ya atau kita menghentikan ya penggunaan batu minyak gas tiba-tiba besok langsung semua EBT tidak bisa karena dari segi infrastruktur belum cukup ya dari segi harga juga masih mahal EBT masih intermittent ya terus ada banyak sekali permasalahan-permasalahan lainnya kita masih belum cukup EBT kita kita untuk bisa menggantikan semua bahan bakar fosil. Kita tuh tentu, tentunya bisa kolaps gitu kalau misalnya tiba-tiba kita langsung beralih ke EBT. Oleh karena itu harus ada energi transisi nih yang bisa membantu kita gitu. Karena 40% ya dari emisi karbon dioksida ya itu berkaitan dengan apa? penggunaan batu bara. Maka dari situ kita lihat LNG ya, liquefied natural gas ya, gas ini menjadi sumber energi paling bersih untuk bisa membantu kita nih untuk bisa bertransisi ke energi terbarukan lah yang membedakan nih antara Indonesia nih kita kan di bagian Asia Pasifik nih ya kalau kita memperbandingkan ya dengan Asia Pasifik dengan apa Eropa bedanya apa Indonesia ya di kawasan Asia Pasifik itu 14 persen gas 56 persen batu bara sedangkan kalau di Eropa kita lihat 36 persen itu gas, ya batu bara itu 17 persen. Jadi kedepannya kita berharap kita itu bisa ya seperti Eropa, di mana kita mengurangi ya ketergantungan kita terhadap batu bara, terus mengembangkan gas. Maka kita lihat nih share di tahun 2035, 2050 secara presentase energi baru-baru itu akan meningkat dari 25% ke persen Gas itu ada di kisaran 22-23%. Minyak akan turun dari 32% ke 25%. Batu bara akan turun dari 20% ke 14%. Setelah tahun 2035, ya, yeah, renewable energy generation, generasi listriknya dari dari energi baru itu akan mencapai lebih dari 50%. Ini menjadi a clear trend, ya, yeah, break away lah dari fossil fuel based power generation. Nah, teman-teman dari Dewan Energi kalau saya lihat ya, Dewan Energi Mahasiswa itu sebenarnya mirip ya, tapi ini kan untuk tingkat mahasiswa. Itu mirip dengan apa? Dewan Energi Nasional, DEN. Nah, DEN adalah The National Energy Council ya, kalau dalam bahasa Inggris. lah. DEN, ya itu secara, kalau kita berbicara mengenai uh, Dewan Energi Nasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai Dewan Energi Nasional, memang secara struktur yang memimpin adalah Presiden, selaku Ketua. Jadi memang ketua itu yang paling tinggi, presiden. Gitu. Kalau, kalau di Dewan Energi Mahasiswa kan yang paling ketua ini sekretaris jenderal ya, sekjen ya, ada Mas Robi. Gitu. lah. kalau di Dewan Energi Nasional itu presiden. Setelah itu wakil ketuanya, wakil presiden, ketua hariannya Menteri SDM. Setelah itu ada anggota nih. Hmm. pemerintah ya, kita lihat ada tujuh menteri habis itu dari pemangku kepentingan ada delapan anggota gitu, lah kalau dari tim kesekjenan itu mereka membantu untuk ngurusin hal-hal administrasi gitu. Jadi memang uh, kita lihat ya dem ya itu mirip-mirip seperti dan ya Republik Indonesia gitu. Cuman bedanya kalau di dan Republik Indonesia itu yang memimpin adalah ketua ya itu presiden. Kalau di teman-teman dem itu sekretaris jenderal gitu ya yang yang menjadi orang nomor satu. Gitu. Jadi saya lihat ini merupakan sesuatu yang bagus ya, pergerakan yang sangat bagus dari teman-teman sekalian gitu, karena ini merupakan sebuah momentum gitu untuk bisa mensosialisasikan ya mengenai energi lah. Dewan Energi Nasional, ya itu yang menetapkan yang namanya Kebijakan Energi Nasional. Sekarang kita masih mengacu kepada apa? Yang namanya Kebijakan Energi Nasional PP 79 tahun 2014. Lah, apa sih sebenarnya yang tertulis nih di dalam Kebijakan Energi Nasional PP 79 tahun 2014? Sebenarnya... Ada lima poin yang penting. Yang pertama, itu untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Walaupun memang batu bara itu masih dilihat di, ya sebagai apa andalan pasokan energi nasional. Nuklir digunakan sebagai pilihan terakhir gitu. Walaupun itu memang menjadi salah satu opsi gitu. Nah, kebijakan energi nasional ini umurnya sudah 8 tahun karena sudah lebih dari lima tahun ini sekarang lagi direvisi nih oleh para anggota Dewan Energi Nasional yang menjabat saat ini untuk bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang inline ya dengan situasi kondisi sekarang berdasarkan apa undang-undang kita peraturan kita regulasi kita visi misi dari pemerintah dari legislatif ya itu semua akan disesuaikan nah kita harus ingat bahwa kebijakan energi nasional sekarang itu tahun 2014 ini sebelum kita meratifikasi namanya apa Perjanjian Paris pada tahun 2016. Lah jadi tentunya kebijakan energi nasional baru itu akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah ada sekarang, peraturan yang regulasi sudah ada sekarang gitu. Karena kita lihat dampak terhadap lingkungan dan resiko perubahan iklim dari energi fosil itu sangat besar ya, sangat besar. Bahkan kerugian dari emisi minyak bumi, batu bara, penurunan kualitas air, penurunan kualitas tanah, itu bisa puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan per tahun. ya. Dan sektor energi ini merupakan sektor ya yang terbesar kedua. ya Setelah kehutanan dan lahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 33 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional. Dan dari tahun 2000, ya, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor energi itu tumbuh sebesar berapa? 1,1 persen per tahun. Jadi mengalami pertumbuhan ya, 1,1 persen per tahun. Oleh karena itu, ya teman-teman juga harus mengetahui nih, basisnya itu apa sih? Untuk mengarah ke energi baru-barukan. Ya, kalau kita lihat, ya berdasarkan PP 79 tahun 2014 ya tentang kebijakan energi nasional dan juga peraturan presiden nomor 22 ya tahun 2017 yaitu tentang Rencana Umum Energi Nasional mencapai 23 persen EBT pada tahun 2025. 20. Ya, kalau kita lihat ya, ini kita tuh harus bisa on track untuk mencapai target 23 persen. Gitu. walaupun memang ini hanya beberapa tahun dari sekarang gitu dan secara presentasi kita tuh masih jauh dari 23 persen. Itulah. Setelah itu ada namanya amanat undang-undang nomor 16 tahun 2016. Ini tentang apa? Pengesahan Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebesar berapa? Kalau kita menggunakan ya kemampuan kita sendiri, itu sebesar 29% dari business as usual. Terus 41% itu dari apa? Ya, business as usual tapi dengan bantuan internasional. Target dari Paris Agreement ya, itu untuk menjaga kenaikan temperatur global itu tidak boleh melebihi 2 derajat Celcius dan mengupayakan kalau bisa menjadi 1,5 derajat Celcius. Tindakan mitigasi ya, ya dilakukan melalui apa? Pengalihan anggaran subsidi bahan bakar fosil ke kegiatan produktif seperti infrastruktur, 23 persen EBT pada tahun 2025, terus ada waste energy gitu. Jadi memang komitmen kita penurunan emisi per sektor dari energi trans dan transportasi itu besar ya setelah kehutanan. Nah habis itu baru ada limba, ada pertanian. Setelah itu ada juga uh, IPPU gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang memang uh, harus kita lakukan dan biayanya sangat besar gitu. Walaupun memang selama 20 tahun ke depan ya bahan bakar fosil itu memang prospeknya sangat bagus ya secara global gitu. Setelah itu memang baru kita melihat uh, namanya uh, decline gitu ya untuk untuk ke depannya gitu. Jadi Indonesia sebagai negara yang berbasis bahan berfosil, apa sih yang bisa kita lakukan? Kan kalau kita misalnya langsung beralih ke EBT berat, dari segi investasi, dari segi biaya, dari uh, segi infrastrukturnya, terus juga dari segi harga, ada banyak sekali permasalahan, belum lahan, dan lain-lain. Ya kan? Nah, apa sih yang perlu kita lakukan sekarang? Jadi sekarang kita menggunakan bahan berfosil. Tidak apa-apa. Tetapi kita pelan-pelan bertransisi ke EBT. Dengan apa? Phasing out batu bara, minyak bumi, mengandalkan gas sebagai energi transisi. Nah, gas digunakan ya sambil kita mengembangkan terus nih energi baru terbarukan. Gitu. Yang penting apa? Yang penting kita bisa ensure namanya availability, accessibility, affordability, sustainability, dan juga competitiveness. Nah, dengan bahan bakar fosil udah ada, ada sekarang, termasuk gas, itu kan mengeluarkan namanya emisi gas rumah kaca. Kita bisa menggunakan teknologi bersih. Seperti apa? Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS. Ya, setelah itu ada juga carbon pricing, ya carbon tax, ya cap and trade gitu. Setelah itu kita bisa menggunakan hal-hal seperti uh, carbon neutral misalnya LNG gitu ya, yang 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 kita gunakan di dalam negeri. Itu bisa membantu Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Lah sambil kita mengembangkan apa? Ya, smart energy, smart grid, konservasi energi, habis itu ada baterai untuk mencapai apa? Kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan yang berkelanjutan. Setelah itu apa? Ketahanan iklim dan juga rendah karbon ya jadi kita meningkatkan nih EBT kita mengurangi ya energi fosil ya dan kita juga bisa melakukan hal seperti co firing PLTU dengan EBT kita menggunakan kendaraan listrik ya dari segi infrastruktur sudah ada ya harga juga udah murah itu bisa digunakan secara masif kendaraan listrik kita juga uh, meningkatkan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri terus menggunakan CCUS lah ini semua inline dengan arahan dari presiden lah arahan dari presiden itu udah disampaikan berkali-kali. Bahkan saya bisa menyampaikan ada tiga momen. Yang pertama di COP21 Desember 2015 yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca 29% kemampuan sendiri atau 41% bantuan internasional pada 2030 sesuai dengan National determined contribution kita. Setelah itu tahun lalu April 2021 Leaders Summit on Climate ya, Pak Presiden menyatakan membuka investasi terhadap apa? transisi energi melalui pengembangan biofuel, industri baterai lithium dan kendaraan listrik. Setelah itu apa? Ya tahun lalu juga 16 Agustus 2021 ya pidato kenegaraan yaitu transformasi menuju EBT serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau ya untuk menjadi apa? Perubahan penting ya dalam perekonomian kita gitu. Jadi kita udah ada komitmen nasional nih sampai 2030 ya kan. Tapi kita ada komitmen juga nih sampai 2050 ya seperti apa melaksanakan aksi konkret perubahan iklim, mendorong green development ya terus juga membuka investasi ya terhadap transisi energi bahkan kita udah ada roadmap menuju namanya net zero emission sampai 2060 gitu di mana kita facing out namanya bahan bakar fosil seperti batu bara bahkan gas gitu yang yang kita lakukan ya untuk bisa mencapai net zero emission nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ya oleh pemerintah dan tentunya harus didukung juga ya oleh semua pemangku kepentingan baik itu dari swasta, baik itu dari para LSM, eh, perguruan tinggi, organisasi-organisasi yang bergerak gitu di bidang energi terutama seperti teman-teman dari Dewan Energi Mahasiswa. Untuk apa? Untuk bisa mengawal transisi ini gitu. Supaya apa? Kita bisa ya, kita bisa tentunya solve semua kendala-kendala pengembangan EBT seperti apa? harga keekonomian yang yang uh, wajar ya ini kan kendala-kendala nih terhadap pengembangan EBT tata kelola pengembangan PLT-EBT termasuk permasalahan perizinan pengadaan lahan keterbatasan infrastruktur jaringan transmisi transmisi dan distribusi listrik PLN akses kepada pendanaan yang murah pipi yang bank kebelah itulah adalah tantangan tantangan ya uh, apabila kita ingin mengembangkan namanya pembangkit EBT. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu. Bahkan pemerintah itu sudah memprioritaskan EBT. ya Seperti apa? Di Kementerian Energi dan Sumber Mineral itu udah ada Direktorat Jenderal Dijen EBTKE sejak tahun 2010. Jadi udah berjalan lebih dari 10 tahun, udah 12 tahun bahkan di DPR RI ya um, RU EBT ya itu sudah menjadi program legislasi nasional prolegnas prioritas ya jadi RU EBT ini sekarang ya, betul RU EBT dan semoga itu juga bisa disahkan ya segeranya karena ini merupakan apa merupakan landasan hukum bagi para investor EBT kita gitu, kalau kita berbicara migas sudah ada undang-undangnya kita batu baru sudah ada undang-undangnya tapi EBT masih belum ada pak kita harus bisa mencapai apa tiga hal namanya the three core dimensions of sustainable energy system. Untuk apa? Balancing the energy trilemma. Yaitu energy security, environmental sustainability, sama energy equity. Lah, kita harus bisa mencapai itu semua gitu untuk untuk bisa ya uh, tentunya mengembangkan EBT dengan cara yang sustainable. Kita lihat ya gedung-gedung pemerintahan udah menggunakan yang namanya PLTS atap. Walaupun PLTA atau saat ini itu masih mahal. Ada juga program dedisilisasi, yaitu konversi PLTD menjadi non BBM, ya. Juga sekarang sudah ada penugasan kan, Pertamina mengembangkan namanya liquefied natural gas ya, untuk bisa menggantikan PLTD gitu ya, terutama di daerah-daerah 3T gitu. Juga ada co-firing biomassa yang dilakukan oleh PLN. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang dilakukan ya untuk dapat apa yang mitigasi mencegah namanya pemanasan global dan juga konsekuensi negatifnya yaitu perubahan iklim. Nah, peran pemuda itu apa? Apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak, muda? Gitu. Karena kan mungkin kalau kita berbicara presiden udah jelas apa yang bisa dilakukan oleh presiden. Kita berbicara mengenai menteri SDM jelas apa yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri. Kita berbicara mengenai dirjen udah jelas. Anggota DPR RI udah jelas seperti apa. Bahkan direksi-direksi di BUMN udah jelas mereka role-nya dan mereka tanggung jawabnya dan juga ya kewenangannya sangat besar gitu. Kita mengetahui itu. Tetapi mungkin banyak orang berpikir, oh kalau misalnya masih kuliah atau kita masih muda, ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuman ya belajar-belajar aja gitu, hadir-hadir di acara-acara webinar. Tapi ya kita masih belum bisa melakukan apa-apa. Tapi semua itu salah, salah besar. Karena anak-anak muda seperti kita ya, baik itu generasi milenial ya, seperti saya atau bahkan yang masih kuliah, lebih muda lagi bahkan yaitu generasi z ya, dan juga nanti setelah itu ada, ada namanya generasi alpha kita mendominasi demografi Indonesia Indonesia itu mengalami namanya bonus demografi dan aktivitas kita itu sangat dekat dengan apa kecepatan informasi dan juga perkembangan teknologi jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya seperti terlibat di dalam organisasi-organisasi ya seperti dem yang dipimpin oleh Mas Robi ya atau bahkan asosiasi lembaga yang bergerak di bidang energi atau lingkungan hidup kita tuh melakukan ya sesuatu yang benar-benar bisa berkontribusi. Dengan mengadakan webinar, dengan kita posting di medsos, kita melakukan kajian, kita juga memaparkan informasi, presentasi. Itu namanya mensosialisasikan. Apabila kita bisa meningkatkan awareness, itu dampaknya besar. Kalau dilakukan satu orang, dua orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, itu dampaknya sangat besar. Dan bahkan teman-teman yang misalnya ya, mereka udah di semester terakhir nih, lagi fokus mengerjakan skripsi misalnya. Nah, skripsi mereka tuh bisa mengenai energi baru terbarukan, ya, mengenai transisi energi apa yang perlu lakukan. Nah, tentunya itu juga bisa memberikan manfaat, gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin udah lulus nih, udah lulus S1, atau bahkan udah lulus S2, atau bahkan udah S3, itu mereka ada banyak opsi. Seperti apa? Mereka bisa bekerja di perusahaan nih, yang bergerak di bidang energi atau lingkungan hidup baik itu bisa di pemerintahan, bisa di BUMN, ya, bisa di kementerian, bisa di swasta, atau bahkan apa, bahkan kita bisa punya usaha kita sendiri yang bergerak di bidang energi. Jadi, kita semua, ya, terlepas ya dari jabatan kita, posisi kita, kita berada di mana jaringan kita, kita semua tuh bisa memberikan dampak yang positif, terutama teman-teman di Dewan Energi Mahasiswa, para panitia, anggota-anggota, dan juga teman-teman yang bahkan masih belum terhubung ya, ya yang belum bergabung di dalam dewan energi mahasiswa itu juga bisa memberikan dampak yang positif untuk bisa mengawal kan yang namanya uh, transisi ya transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan ya karena yang pentingnya yang 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 saya lihat ya sebagai uh, anak muda yang tentunya kita kita lihat ya dunia ini ya itu benar-benar kita mengalami namanya revolusi industri ini yang keempat gitu ya di mana teknologi itu mengalami banyak sekali perubahan-perubahan teknologi berkembang dengan pesat dan bahkan kehidupan kita sehari-hari itu ditunjang oleh apa kecanggihan teknologi gitu di mana mesin yang cerdas ya dan terhubung dengan sistem dengan teknologi dan inovasi yang berbasis luas ya itu udah ada di mana-mana ya Ya bahkan kemajuan teknologi itu bisa mengintegrasikan apa? Dunia fisik, digital, biologis. Ini memang mengaruhi semua ilmu disiplin. Gitu. Ya, ekonomi, industri, bahkan pemerintah. Seperti apa sih? Ada robot kecerdasan buatan, ada supercomputer, ada robot pintar, driverless transportation, 3D printing, dan juga perkembangan neuroteknologi. Jadi sistem-sistem yang kita gunakan sekarang itu seperti apa? IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor dan juga 3D printing. Negara seperti Indonesia ya di mana kita didominasi oleh anak-anak muda ya kita mengalami apa? Oh, bonus demografi. Kita sudah mengalami bonus demografi dari tahun 2020 ya dan kita akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Jadi di mana mayoritas penduduk kita itu didominasi oleh generasi muda. Sebagai apa? Hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat berkat kelompok usia kerja yang lebih besar. Dan ini akan mencapai 70% pada tahun 2030. Tetapi, tidak ada artinya apabila kita tidak bisa menggarapnya anak, anak muda. Kita bisa nih punya punya negara ya, di mana mayoritas itu anak, anak muda. Tapi kalau itu tidak bisa digarap dengan baik, tidak bisa dikembangkan SDM kita, diberikan kesempatan, diberikan motivasi, semangat, dan juga diberikan peluang gitu untuk bisa berkembang, ya tidak ada artinya. Kita mau generasi muda, generasi senior, dan lain-lain ya. Gitu. Jadi, negara-negara yang maju nih seperti Jepang, Eropa, negara-negara di Eropa banyak yang mengalami namanya aging population. Mereka sebenarnya ingin sekali ya memiliki namanya bonus demografi. Mereka berusaha bisa seperti Indonesia. Tapi ya, kita punya keunggulan nih. Ya tapi tergantung nih, masih tanda tanya, apakah keunggulan itu, advantage itu itu akan menjadi advantage ke depannya atau tidak? Gitu ya, tergantung bagaimana kita bisa ya menggarap anak-anak muda. Ya jadi kita lihat nih tema pada acara sore hari ini ya yaitu peran ya dari pemuda ya untuk mendukung ya sektor energi di Indonesia seperti apalah anak-anak muda kita terus memiliki pola yang kritis ilmiah kreatif dan solutif gitu kita terus juga punya rasa berani kita harus bisa meningkatkan ya intelektualitas intellectual, kita yang tinggi ya kita harus cerdas dalam berpikir ya dan juga tepat dalam kita bertindak kita harus bisa mandiri memiliki visi dan misi yang jelas dan juga menjaga pergaulan kita karena kita merupakan produk dari lingkungan kita gitu lah. dan anak-anak muda ini kita adalah sosok ya yang punya tanggung jawab ya terhadap masa depan bangsa ya kita menjadi agent of change ya yang membawa bangsa ke apa ke arah yang lebih baik oleh karena itu kita harus biasa nih intelektualitas kita dengan skill skills ya yang 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 bagus gitu ya jadi SDM yang berkualitas kreatif berinovasi yang punya daya saing gitu itu harus harus kita miliki gitu karena masih banyak sekali tenaga kerja yang masih belum siap menghadapi revolusi industri yang, yang yang baru gitu. Jadi kita tidak boleh hanya misalnya nih menyerap ilmu dari dosen atau guru saja gitu secara mentah ya di perkuliahan atau sekolah kita. Kita harus bisa memiliki keterampilan di luar dari kegiatan akademik. Jadi teman-teman sekalian nih yang yang tergabung ya dalam dewan energi mahasiswa gitu. Lain ini kan merupakan keterampilan di luar kegiatan akademik. Ya, dan ini akan mengembangkan cara kita berkomunikasi, public speaking, berorganisasi dan lainnya. Dan kita harus ada keterampilan di bidang apa? STEM, yaitu science, technology, engineering, and mathematics gitu ya. Jadi peran yang bisa kita lakukan ya pemerintah, swasta kita semua, kita harus bisa nih mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih modern. Kita memiliki kurikulum berbasis STEM ya kita menguasai data analytics, tech design, language ini bisa melalui apa? program kursus, pelatihan ya, program magang, guru juga diberikan pelatihan dan sarana dalam mendukung prosesnya ke arah teknologi. Kita mengedepankan namanya kolaborasi dengan semua pihak gitu ya dan juga mengasah hard skills yang kita pelajari ini di kurikulum kuliah, sekolah dan juga soft skills ya. Seperti apa Bu Kornas? Bekerja sama dengan tim ya dan juga tentunya uh, sifat uh, empati, rasa ingin tahu dan juga berkembang. Lah ini akan memperkaya ilmu kita serta memiliki nilai tambah gitu. Dan yang saya bisa sampaikan nih kepada teman-teman sekalian itu ada empat hal yang perlu kita ketahui bahwa kita harus bisa menggampangkan mengembangkan intelligence quotient IQ ya. Setelah itu ada emotional quotient EQ, adaptability quotient EQ dan spiritual quotient SQ. Nah kalau IQ itu mengukur kecerdasan kita dan ini ada di dalam bentuk angka. Kalau EQ ini kemampuan kita mengendalikan apa emosi kita ya dengan cara yang positif ya menghilangkan stres, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan, perdagangan konflik. Kalau EQ itu bagaimana kita bisa beradaptasi di situasi kondisi yang baru. Dan SQ itu apa? Kecerdasan spiritual seperti intuisi dan awareness lah. Kesimpulan dari ini semua itu apa? Ya, bagi anak-anak muda. Bahwa ya, apabila ya, ya, Indonesia ya itu ingin masuk jajaran 10 besar negara di dunia ya dengan dan mencapai namanya visi Indonesia Emas 2045 di mana kita diproyeksikan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia kita harus bisa menggarap bonus demografi meningkatkan kualitas SDM kita mengubah sistem pendidikan mengasah soft skills and hard skills dan meningkatkan apa ya e quotient yang saya sampaikan dari segi intelligence, emotional, adaptability, sama spiritual, itu hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Maka dari situ kan kita lihat pemerintah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan ya bagi ya anak-anak muda untuk bisa lanjut kuliah S2, S3 di dalam maupun di luar negeri. Melalui apa? Biasanya dari Kementerian Keuangan. Seperti apa? LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kita sudah ada lebih dari 30 ribu LPDP, sudah tersebar di 36 negara, ini harus kita terus kembangkan. Mereka harus balik ke Indonesia, ya, di mana lebih dari 99 persen balik ke Indonesia. Dan mereka terus-terus mengabdi berkontribusi itu karena energi itu sangat penting dan ada banyak sekali sektor-sektor lainnya yang menjadi menjadi fokus ya, dari pemerintah karena ini merupakan suatu yang sangat penting juga gitu jadi bukan hanya sektor energi jadi kita lihat ya kita kaya bahan bakar fosil kita kaya juga EBT tetapi kita lihat bahwa kita mengarah ke energi baru-baru karena ini energi yang lebih bersih ya bersih uh, sustainable ya berkelanjutan dan juga ini merupakan energi masa depan kita semua gitu. Namun memang banyak tantangan untuk bisa untuk bisa ke sana. Kita tidak bisa langsung switch ke EBT, harus ada energi yang bisa membantu kita untuk bertransisi ke EBT itu gas, harus kita manfaatkan. Kita bisa menggunakan teknologi untuk mengurangi emisi ke rumah kaca, menggunakan pro pro ya sambil apa? sambil kita pelan-pelan bertransisi ke EBT gitu walaupun memang saat ini kita masih kaya dengan bahan bakar fosil ya terutama batu bara ya kan habis itu ada gas bumi ya habis itu ada minyak gitu tapi uh, ujung-ujungnya kita harus bisa bertransisi kita gitu. nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian yang ada di Dewan Energi Mahasiswa sekali lagi saya ingin mengucapkan uh, terima kasih ya uh, dan apabila teman-teman mungkin ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan silahkan bisa langsung menghubungi saya di Instagram ya bisa langsung inbox bisa di LinkedIn ya dan juga bahkan bisa menyampaikan pertanyaan kepada teman-teman di Dewan Energi Mahasiswa gitu untuk disampaikan ke saya gitu jadi feel free ya, kalau saya ada waktu saya pasti akan membuka pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke Pak Sekjen kita nih, ya di Dewan nih ada Mas Robi. Silakan Mas Robi. Siap. Menarik sekali Mas. Jadi bicara tadi ini dem talk ini ya ringan, santai, enjoy. Tapi saya mendapat beberapa poin yang memang hari ini menjadi PR. Kita hari ini memaknai daripada pemuda itu sendiri. Bicara pemuda, kita Indonesia memiliki histori dan sejarah ialah Bicara Sumpah Pemuda, di mana kita bersepakat bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Yang ke depan, bagaimana kita bertanah air satu untuk kedaulatan energi? Kebaikan energi kita ke masa depan, berbangsa satu, bagaimana kita bisa bergandengan tangan menuju gotong royong energi berkeadilan? Artinya, Mas, memang PR-nya besar ya. Jadi, saya sepakat juga yang disampaikan Mas Satya. kita berbicara transisi, berbicara energi berbasis domestik tadi dulu bergeser daripada energi berbasis yang impor mas ya kita impor mana aja kita ganti dulu nih daripada energi berbasis domestik baru pelan pelan kita ber, ber, ber apa bertransisi dari fosil ke EBT karena kita juga harus berbicara realistis dan berbicara persiapan apa kiat kiat yang kita per, yang kita siapkan pun berbicara job desk nih mas job description mungkin tadi mas sampaikan e, menteri e, Sdm sudah ada job desknya begini nih direktur utama begini nah sektor pemuda ini kan jawabannya ini bebas mas ya mau oh, ngapain. Tetapi dalam tanda kutip baik. Maka menurut saya dari yang mas sampaikan tadi menarik. Center of Excellence for Energy itu adalah jawaban dari generasi kita. Di mana? Apapun peran teman-teman di generasi muda saat ini menjemput bonus demografi kita akan menghadapi bencana tadi melalui apa? Menjadikan tantangan. Berdamai dengan keadilan. Ke ke berdamai dengan keadaan. Berdampingan dengan resiko. Bersahabat dengan tantangan. Contoh tadi yang Mas sampaikan. Bisa dengan komprehensif sudut pandang ilmu yang teman-teman menjadikan passion. Mungkin ada kawan-kawan nih Mas, kemarin kita jumpai Mas. Mereka anak seni Mas, ya. Tapi mereka pengen bahas energi. Akhirnya mereka menteaterkan seni tersebut, membahas energi. Inilah harapannya. Kawan-kawan yang mungkin suka nanti um, bernyanyi, mungkin membahas dalam nyanyian tersebut. Inilah harapannya. Jadi kawan-kawan yang suka mungkin sederhananya main TikTok nih Mas, di Instagram. udah. Bicara efisiensi energi, bayangin kita waktu mencas charger handphone satu orang ketika saat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu enggak di ini cabut mas ya. Bayangin ada satu juta penduduk kayak gitu, berapa listrik yang sia-sia. Artinya, eh, saya sepakat sama Mas Setia pada hari ini, kita semua memiliki tanggung jawab. Bicara transisi menuju energi yang lebih baik, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kita adalah bangsa yang sama, bertanah air yang sama, berbahasa yang sama, Indonesia. Maka bagaimana ragam kebinekaan ini kita rawat dengan berbicara menuju energi yang lebih baik dengan bergotong royong dan bergandengan tangan. Mungkin Mas Satya ini menarik ya Mas ya. Uh, ininya uh, pembawaan dari Mas dengan tentu kenapa selancar tadi teman-teman karena bicara jam terbang sudah tinggi. Maka untuk teman-teman saya sepakat menjadi leader yang baik ialah mampu menerjemahkan gagasan menjadi uh, suatu hal yang konkret yang memiliki value dan legacy seperti Mas Satya contohkan. Mungkin juga berbicara leadership tentu memiliki jiwa followership yang baik nih Mas. Pengikut dulu nih kita belajar gitu. Maka teman-teman silahkan nanti di kontak Instagramnya Mas Satya atau tadi ada beberapa uh, 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 channel yang bisa dihubungi lewat Mas Satya nanti silahkan teman-teman. Mungkin hari sore ini itu dulu kita Mas ya. Kita akan bedah lebih lanjut di dem talk selanjutnya. Di dem talk pertama kita mengenal dulu arti peran pemuda, memaknai peran pemuda untuk energi yang lebih baik. Kami Mas saya mewakili Dem Indonesia merasakan uh, luar biasa, Mas Satya yang masih ini bersedia datang lagi ke DM Indonesia dan demtek pertama ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Mas sehat-sehat dan sukses selalu. Salam untuk uh, keluarga. semoga kita nanti ke depan bisa bercengkrama lagi, Mas. Jumpa di offline gitu. Mungkin itu Mas. Ya, ya. terima kasih banyak, Mas Robi. Terima kasih banyak hmm. juga teman-teman para panitia dan juga para peserta ya yang hadir ya menyaksikan. Uh, Dem talk ya pada uh, hari ini yaitu mengenai peranan pemuda gitu dalam mendukung energi di Indonesia apa saja yang bisa kita lakukan uh, dan tentunya ada banyak hal gitu karena uh, kita merupakan generasi masa depan. Uh, dan ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya untuk untuk bisa mengawal yang namanya transisi energi gitu. Jadi walaupun kita masih misalnya masih muda atau bahkan kita masih mahasiswa, bukan berarti kita tidak tidak bisa melakukan apa-apa. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya uh, dengan kita berorganisasi, kita melakukan riset, penelitian, pengajian dan juga kita memberikan policy advocacy, kita hadir di acara-acara, kita memberikan pemaparan. Nah itu menjadi bagian dari apa kontribusi kita ya terhadap uh, sektor energi, gitu ya, jadi kalau kita lihat memang ya kita semua harus uh, bersatu, gitu ya, jadi bagaimana kita bisa ya meningkatkan ya uh, yang namanya awareness ya, dan uh, juga uh, dengan nanti aksi-aksi konkret gitu ke depannya, dan ini merupakan ya PR kita semua gitu, jadi bukan hanya uh, kita saja anak muda, tapi bahkan yang memang sudah menjabat kan ada juga yang mudah-mudahan udah menjabat saat ini tapi kan itu masih minoritas kita gitu. mayoritas kan masih belum gitu tapi tidak apa-apa nanti insyaallah ke depannya kita bisa mencapai ya level itu dan saya yakin teman-teman memiliki potensi-potensi tersendiri gitu jadi tetap semangat tetap termotivasi ya dan jangan, dan jangan lupa ya untuk menyaksikan ya episode-episode talk berikutnya gitu saya yakin kasih, nanti Mas Robi ya teman-teman sekalian itu juga pasti akan mengarahkan banyak sekali webinar-webinar ya, talk show ya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren juga ya dan saya yakin teman-teman bisa banyak belajar gitu dari narasumber-narasumber lainnya gitu. Mungkin itu ya yang yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Satya. Terima kasih Mas Roby Terima kasih Mas. teman, -teman